Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ilham di channel TKI Korea Gabut. Oke, kali ini saya mau spill ke kalian pekerjaan saya di Korea Selatan. Jadi seperti ini ya. Kebetulan saya di Korea ini kerja di pabrik jaring-jaring anti nyamuk lur, yang biasa dipasang di jendela-jendela ya. Seperti ini, saya bagian mesin penggulungan, mesin gulung aluminium. Jadi ini aluminium seperti ini. Ada beberapa ini ya, ada beribu-ribu. Dari gulungan kecil dijadiin satu ke gulungan besar ya. Seperti ini. Gulungannya. Seperti ini itu per kilonya, sekilonya itu sekitar sekilo. Satu bijinya sekitar 4 kiloan, Lur. Satu ini gulungan kecil ini. Ini saya mau nyoba ini, jalan ke dalam. Ini saya jalan ke belakang ya, biar kalian nggak penasaran ya. Memang tempatnya seperti ini, pabriknya kotor, bukan yang pabrik bersih ya. Tapi meski begitu saya tetap bersyukur lur bisa kerja di Korea, karena untuk kerja ke Korea itu sangat-sangat susah ya, banyak saingannya dan tesnya pun tidak mudah. Seperti ini, kayak benang-benang ya. Ini ada lubang-lubangnya, ini ada benangnya. Oke, saya mau ke belakang lagi. Soalnya saya takut kalau ada orang Korea. Ini saya lagi nyolong-nyolong waktu ya, biar kalian itu tahu kerjaan apa, kerjaan saya di Korea itu kerja apa. Jadi seperti ini. Alhamdulillah saya ada temennya ini berdua. Ini lor, kalau lagi sendiri, misalnya kerja sendiri gitu, capeknya minta ampun. Tahu sendiri kan? Nih, barang-barangnya. Apa? Gulungan kecil ini ada 1.400-an lor. Kalau lagi jalan semua itu, waduh, gila, bener-bener capek sih. Ini di sini saya bukan mau mengeluh, tapi memang seperti itu ya, kenyataannya. Oke, sebelum ada orang Korea datang, ini saya mau ke depan lagi. Maaf ini kalau agak buru-buru, soalnya saya nggak enak kalau ini ya ketahuan orang Korea, nanti takutnya bermasalah gitu. Yang terpenting kalian itu tahu ya kerjaan saya di Korea seperti apa. Jadi kerjanya seperti ini. Oh ya, jadi ini ya satu gulungan ini 5 kilo 4 kilo lah. Ini kalau lagi dibongkar gitu bisa nyampe, kita satu orang itu bongkar bisa 2 ton 3 ton kalau kita hitung-hitung seharinya. Jadi seperti itu ya, kerjanya kotor, berat, tapi alhamdulillah ya saya syukuri, karena untuk ke Korea itu tidak mudah. Dan alhamdulillah ya di Korea itu gajinya lumayan ya. Di sini saya bukan pamer, tapi memang kenyataannya begitu. Jadi gak apa-apa lah, yang penting kita nyaman aja tempatnya. Oke lor, mungkin cukup sekian ya video dari saya. Salam dari TKI Korea Gabut, bye.